Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya. Kami menyembah di kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Jalan yang jauh membuat penderitaan anak manusia semakin mengerikan. Al-Gocho terus mencambuki dan menghadang dia. Ia bagaikan anak domba yang tak membuka mulutnya. Ia jatuh tertindih salib yang berat. Kerikir jalan menghadangnya. Semua orang yang melihatnya menguluknya. Ia bagaikan penjahat kelas kakap. Lorong Golgota menjadi saksi bisu penderitaan anak manusia.